korban ini diantar pulang ke panti oleh pelaku, salah satu pelaku. Di panti tersebut, pelaku ini menyatakan bahwa ditanya, kenapa ini sama teman sekamar si korban jatuh dari motor. Yang kami herankan di sini, pengawas dari panti atau pengelola dari panti, bagaimana kok bisa tidak tahu ada kejadian anak asuhnya begini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.